Doa pagi. Mohon kekuatan iman dalam menghadapi pencobaan dan kemudahan menyelesaikan masalah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus andalanku, selamat pagi. Kusongsong hari ini dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan Yesus, semoga Engkau menganugerahkan kekuatan iman dalam menghadapi pencobaan dan kemudahan menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus, sumber kekuatan iman, tak jarang imanku goyah karena pencobaan dan permasalahan yang kualami. Tuhan Yesus, kumohon bimbinganmu agar senantiasa ada jalan keluar atas setiap pencobaan dan permasalahan yang kuhadapi. Tuhan Yesus andalanku, kunantikan dengan sungguh pertolonganmu yang dahsyat dan penuh kuasa. Aku menantikan kekuatan iman darimu. Tuhan Yesus, kiranya nubuat Nabi Yesaya menguatkan dan meneguhkan imanku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus, aku mohon padamu, topanglah aku, agar tidak lesu dan lelah dalam menghadapi pencobaan dan permasalahan sulit. Aku mohon padamu kekuatan iman dalam menghadapi pencobaan dan penyelesaian setiap masalah yang sedang kualami. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau membantuku dalam menghadapi pencobaan dan penyelesaian masalah dalam hidup ini. Semoga aku bisa mengatasi setiap kesulitan, pencobaan, dan masalah dengan bimbinganmu. Rasul Paulus mengingatkan aku, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus, penuntun hidupku. Semoga setiap pencobaan dan permasalahan yang kuhadapi menyuburkan imanku padamu. Aku ingin selalu melangkah bersamamu dalam menghadapi pencobaan dan masalah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, semoga Engkau menganugerahkan kekuatan iman dalam menghadapi pencobaan dan kemudahan menyelesaikan masalah. Dalam situasi apapun, ku tahu hidupku akan aman dan damai bersamamu. Tuhan Yesus, ku yakin Engkau akan memberikan kekuatan iman padaku dalam menghadapi pencobaan dan masalah. Semoga ku petik hikmah dari setiap pencobaan dan permasalahan dalam hidup ini. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan,
dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.